Dalang pelok. Malam-malam gini tuh enaknya ngopi. Mantap. Om Gepeng. Ngomong yang benar. Tadi aku lihat suster ngesot di dapur, Om. Hah? Suster ngesot? Iya, Om. Serem banget. Haha, sungguh kesempatan yang bagus untuk mencoba alat seruput hantu. Wah, kenapa dinamain seruput hantu? Padahal lebih bagus penyedot hantu. Karena penyedot itu udah biasa. Lagian juga seruput kan sama-sama nyedot. Misalnya nih, saya nyeruput kopi nih. Nah, kan sama-sama nyedot kan? BTW, kamu udah cuci tangan yang bersih belum? Udah, Om. Emang kenapa sih belakangan ini Om suruh cuci tangan dan pakai masker terus? Iya, kita harus selalu bersih dan menjaga diri untuk menghindari virus yang sedang mewabah di Acil. Ah, gitu ya. Teman-teman jangan lupa cuci tangan yang bersih ya. Om, di belakang Om ada suster ngesot. Bersiaplah untuk diseruput suster ngesot. Om, jurus Om, bulat kanan-kanan atas. Jurus seruput hantu. Dasar lemah. Ah, jadi gak takut lagi. Tenang saja di Acil. Selama ada Om, semua akan baik-baik saja. Tidak mungkin. Dia berubah menjadi suster ngepot. Aku baru tahu ada suster ngepot. Dalang pelok, dalang pelok, dalang pelok, dalang pelok. Ah, jadi sayang. Dalang pelok. Ya sudah, ayah mau pergi lagi ya. Ya, ayah mau pergi kemana lagi? Ya, ayah kerjalah cari uang, biar kamu itu bisa sekolah tinggi. Oh ya, ini kartu ATM ayah. Isinya ada 15 miliar untuk kamu jajan. Wow, terima kasih ayah. Aku jadi orang kaya. Selama ini aku miskin. Eh, punya aku mana? Lah kan lu bukan anak gua kan? Oh iya ya. Eh, terus aku anak siapa dong? Eh, aku anak siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Om Gepeng. Iyalah di Acil, kamu kenapa nangis? Mana mama papa aku? Aku mau mana? Waduh, gimana saya menjelaskan ini semua kepada di Acil? Kalau sebenarnya di Acil itu tercipta dari dalang pelok. Om Gepeng jawab. Baiklah, Om Gepeng akan menjelaskan semuanya. Jadi begini, dulu waktu Om Gepeng masih muda, Om Gepeng adalah orang yang pendiam. Om Gepeng selalu menghabiskan waktu di dalam kamar dengan bereksperimen. Dan sampai saat itu tiba, yaitu saya sudah harus mempunyai seorang pasangan. Saya pun bingung, karena saya adalah orang yang pemalu dan grogi bila di dekat wanita. Saya pun memiliki ide, yaitu saya akan menciptakan pasangan saya sendiri dengan membuat alat mencipta pasangan. Pembuatan alat tersebut berjalan lancar. Namun saat akan selesai, tiba-tiba ada seekor monyet yang masuk ke dalam laboratorium saya dan merusak alat tersebut. Alat itu rusak parah dan yang tercipta dari alat itu malah kamu, Dek Acil.
Seharusnya yang tercipta adalah sosok wanita cantik idaman Om Gepeng dengan memiliki rasa sayang yang tinggi. Dan dari kejadian itu, Om Gepeng tidak bisa lagi membuat alat tersebut karena membutuhkan beberapa cairan langka yang sulit ditemukan. Jadi, Om Gepeng membesarkan kamu dan monyet bala itu. Jadi aku gak punya orang tua. Sebenarnya kamu bisa anggap saya sebagai bapak. Terus mamanya siapa? Nah, Cil, kalau lu mau punya mama, kita bantuin Om Gepeng cari istri aja. Iya. Aduh, bagaimana ini ya? Udah, tenang aja, Om. Gua punya banyak kenalan ibu-ibu muda. Om tinggal pilih deh, mau perawan apa mau janda. Semuanya ada, udah sans. Dalang pelok. Ler. Bisa nggak kalau manggil nama gua tuh yang lengkap? Larry. Kenapa? Kamu lagi apa, Ler? Nah, terserah lu. Gua lagi ngeliatin orang yang dari tadi berdiri di depan rumah, Cil. Mana? Lihat deh dari jendela. Aku tidak melihat apa-apa, Ler. Nah, gini nih kalau aspal perempatan durian dikasih nyawa. Nah, lihatnya di kaca. Wah, serem banget. Acil. Iyalah, berisik banget sih. Ada apa sih? Tidak mungkin. Dia adalah Legendary Master of Mijian. Tolongin aku. Tempo jatuh cinta. Acil, lu jadi anak micin. Dasar orang tidak berguna. Dasar setan, mati lu. Mama tolong, Ma. Aduh, gua gak mau jadi anak micin. Tidak, gua gak mau jadi anak micin. Jangan. Tompo. Teteo. Larry teteo. Teteo ya. Iya, Cil. Teteo. Ya ampun, mereka akur. Sepertinya aku yang akan menghabisimu. Tompo. Enakan tompo, Cil. Tompo aja. Bersiaplah. Ada deh. Tompo. Aisyah. Jatuh cinta. Haha, yeay. Teteo. Orang tompo. Apa yang terjadi? Tenang, kalian sudah aman dan baik-baik saja. Wah, aku sudah sembuh dong, yeay. Larry masih tompo? Gua benci tompo. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Tapi satu hal yang harus kita lakukan. Apa? Kita harus membunuh monster micin itu. Lalu di mana sekarang monsternya? Iya, di mana? Aku mau tonjokin dia. Jangan potong pembicaraan orang tua. Aduh. Tenang, gue punya alat deteksi monster itu. Tidak mungkin. Sekarang dia berada di... Ayo semua. Wah. Gue sekiranya jagain rumah. Aku ikut. Wah, enggak. Nyet, ikut. Ayo. Saya mau tabuk monster itu. Acil, pegang kendali. Yeay. Perasaan gua gak enak. Hahaha, kena. Wah, lihat, ini tombol apa? Monyet? Monyet? Tolong, udah Acil. Monsternya akan meledak. Aku harus gimana? Apabila micin membuat bodoh, jadi yang membuat pintar adalah... Monster. Gitu doang. Syukurlah kita berhasil. Yeay, jadi saya. Kamu bisa aja lah sayang-sayang pala lempeng. Dalang pelok. Ayah. Aku akan membalaskan dendamu pada bocah jamuran itu.
Cil, bagi bolanya, Cil. Iya, ini nih. Hei, hati-hati main bolanya, jangan sampai kena kaca rumah Om Gepeng lagi. Iya, Om. Biarlah. Aduh. Kamu siapa? Gua adalah anak dari monster micin yang lu bunuh dengan sayuran. Maafkan aku. Aku hanya ingin menyelamatkan teman-temanku supaya tidak jadi anak micin. Haha, semua sudah terlambat, bodoh. Lihatlah teman-teman lu. Mereka sudah terjebak dalam dunia bawah sadar gua. Dan sekarang lu akan mati. Gimana nih, apa yang harus aku lakukan? Satu-satunya cara adalah meminta pertolongan oleh pencipta dan pembuat animasiku supaya kamu dihapuskan. Nur Alif Ramadan, tolongin aku buat hapus monster ini. Hah? Cil, dalam bahaya. Gua harus nyelamatin dia.